Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada yang meminta waktu saya mencoba TP4056 yang saya paralel ini, kenapa tidak dicoba mengukur arusnya? Sebetulnya saya tidak ukur karena sudah saya sering kali, tapi saya coba sekarang dengan menggunakan volt ampere meter 4 digit. Meter ini belum saya set. Di sini ada pengatur tegangan, ini pengatur arusnya terlihat. Tapi belum saya atur. Sorry, lepas ini. Oke, jadi sekalian saja saya membuat video cara memasang volt ampere meter 4 digit pada modul TP4056. Kalian perhatikan kabel kecil seperti biasa tidak digunakan, kabel kecil meter warna hitam. Kemudian kabel kuning kecil ke positif output, merah kecil ke input modul tegangan 5 volt dan hitam besar meter B minus modul. Kemudian merah besar menjadi output baru negatif ke baterai. Terlihat bro? Ini sengaja tidak saya lepas agar terlihat ini aslinya. Yang banyak bikin orang bingung yaitu merah besar ini jadi negatif baru setelah dipasang meter. Kemudian Vout positif ini, kuning kecil ini dengan merah ke baterai itu sebetulnya sama, digabung. Jadi modul ini hanya negatifnya yang diputus. Oke, saya coba saja. Ingat bro, beda-beda sedikit, maklumi saja. Saya ukur dahulu agar kalian memahami bahwa besar arus tergantung dari tegangan baterai. Ini saya 3,4, 3,5. Jadi ini artinya harusnya nanti kita coba arus charger akan lebih besar ini dibandingkan yang ini. Yang ini satu lagi. Oke, sudah benar. Ini 3,7 volt. Ini paling kecil. Oke, saya pasang saja chargernya. Jadi seperti yang sering saya katakan, baterai lithium ini bila kita beri tegangan 4,2 volt, sebetulnya arus charger bisa mencapai 3 ampere. Karena ada modul ini dibatasi menjadi 1 ampere. Sedangkan ini sudah saya paralel, jadi maksimum 2 ampere. Oke, ingat bro, menggunakan kepala charger yang sanggup 2 ampere seperti ini. Kemudian tegangan terbaca 4,1, arus ini terbaca karena ini ngambang, ini membaca arus kabel merah besar, biarkan saja. Oke, kalian perhatikan, mudah-mudahan berbeda. Ini tegangan yang paling kecil, kita lihat besar arusnya harusnya di atas 1,5 ampere. Saya coba saja, 1,9 ampere, hampir 2 ampere. Ini harusnya lebih kecil dari yang pertama. Kenapa? Karena tegangannya lebih besar sedikit. Saya coba. Jadi agar kalian memahami bahwa besar arus charger tergantung dari perbedaan tegangan baterai dan tegangan input. Tadi 1,9 kalian ingat-ingat. 1,8. Paham ya bro? Saya coba yang ini 3,7 tadi, harusnya lebih kecil. 1,7. Teorinya yang pasti bahwa besar arus tergantung perbedaan antara tegangan baterai dan tegangan input. Di sini tegangan inputnya 4,2. Kalian perhatikan 1,7. Ini saya paralel saja dengan ini agar kalian memahami. Terbaca 1,8. Jadi rupanya ini bisa 2 ampere bila baterai ini kosong sekali. Nanti videonya saya percepat, akan saya diamkan dahulu sekitar 1 jam mungkin. Oh ya, saya lihat dahulu, kalian lihat dua-duanya menyala, artinya dua-duanya mencharger. Bila hanya satu pasti di bawah 1 ampere. Kita lihat saja apakah bisa turun. Saya diamkan dahulu. Perhatikan bro, besar arus turun terus dan besar tegangan naik terus. Paham ya bro? Jadi proses mencharger itu besar arus charger tergantung antara tegangan baterai yang dicharger dengan tegangan input. Itu berlaku untuk semua jenis baterai, prinsipnya seperti itu. Dan bila diparalel seperti ini,
Dan bila di paralel seperti ini, kalian harus pegang bila ada yang hangat, artinya baterai yang hangat yang rusak. Jadi benar-benar tidak boleh terasa walaupun besar arus sampai 3 ampere. Seperti ini, tidak ada kenaikan suhu sama sekali, artinya kedua baterai masih bagus. Oke, nanti di videonya saja saya percepat, ini akan saya rekam kira-kira 20 menit 30 menit saja. Untuk menunjukkan penurunan arus dan kenaikan tegangan. Oke bro, ini sudah saya rekam selama kira-kira 15 menit. Habis ini akan saya pause saja, tapi saya diamkan mencharger. Karena prosesnya lama sekali, kalian ingat-ingat tadi mulainya berapa, sudah memakan waktu kira-kira 15 menit. Tapi tetap saya charger. Oke bro, ini setelah sekarang sekitar 2 jam 20 menit, tegangan sudah hampir 4,2 yang harus saya cut off. Dan arusnya masih sekitar 700 mA. Oke, akan saya diamkan, ini dua-duanya masih mencharger. Akan saya diamkan sampai cut off. Oke, kita lihat dahulu tegangan pakai meter ini terbaca 4179. Boleh dibilang sama ini. Oke, saya diamkan kembali. Oh ya, satu lagi. Proses mencharger pada saat mendekati cutoff, proses inilah yang paling memakan waktu. Kenapa? Karena besar arus chargernya sudah tambah kecil. Jadi proses ini merupakan proses paling lama dalam mencharger sampai cutoff. Saya diamkan kembali. Oke bro, kalian perhatikan sudah hampir 4,2. Kemudian saya salah ngitung waktu tadi, ini prosesnya sudah berjalan kira-kira hanya sekitar 1,5 jam atau sekitar 1 jam 40 menit. Dan ini baterai 2000 mAh, dua-duanya jadi 4000 mAh. Oke bro, kalian perhatikan, saya juga baru tahu yang ini modul yang satu sudah dianggap cut off, modul yang satu belum. Ini wajar bro, berbeda sedikit tidak masalah, yang penting masih masuk toleransi. Jadi modul satu sudah dianggap cut off, yang satu belum. Akan saya diamkan terus sampai dua-duanya cut off. Oke, sudah bisa cut off, tapi saya tidak tahu ini waktunya, tadi saya tinggal soalnya. Tapi sudah bisa cut off tegangannya 4,22 volt. Oke, paham ya bro? Jadi kesimpulan yang utama, dengan mencharger ini kita bisa mencharger baterai lithium 2 kali lebih cepat. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.